kini, anda boleh memperbaharui cukai jalan kenderaan bagi kategori kenderaan seperti kereta di Puspacom mulai 1 September ini secara janji temu bagi mengelakkan kesesakan semasa pandemik ini. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Sebelum itu, terdapat beberapa kategori kenderaan yang boleh diperbaharui cukai jalan di Puspacom seperti kenderaan perdagangan dikontrol 7,500 kg ke bawah dan ini tidak termasuk kenderaan berpermit seperti bas sekolah, taksi dan lain-lain serta kategori kenderaan persendirian kecuali motosikal dan e-hailing. Jadi, untuk membuat janji temu ini, pertama sekali anda perlu layari LKM Appointment Portal di pautan lkn-appointment.puspacom.com.my melalui browser telefon anda. Kemudian pada laman ini anda tekan pada butang Make an Appointment Now. Seterusnya pada laman ini pula anda perlu memilih negeri untuk janji temu tersebut. Selepas anda memilih negeri, senarai cawangan akan dipaparkan dan pilih saja mana-mana cawangan yang berdekatan dengan anda. Selepas anda memilih cawangan, anda perlu pula memilih slot waktu janji temu tersebut. Anda hanya perlu tekan mana-mana tarikh yang masih kosong seperti yang dipaparkan. Selepas anda telah memilih tarikh slot janji temu itu, ia akan memaparkan pula waktu slot tersebut bermula dari pagi hinggalah ke petang sekiranya masih ada lagi kekosongan. Anda pilih sajalah mana-mana waktu mengikut kesesuaian dengan anda. Selepas anda telah memilih waktu janji temu tersebut, ia akan memberi peringatan kepada anda supaya datang awal 5 minit bagi janji temu ini. Anda hanya boleh lakukan transaksi sehingga 3 kali saja dan pastikan anda membawa segala dokumen yang diperlukan untuk tujuan perbaharui cukai jalan kenderaan tersebut. Kemudian anda scroll ke bawah dan isikan butiran peribadi anda seperti nama, alamat email, nombor telefon dan nombor kad pengenalan. Sekiranya sudah selesai, tekan pada butang book. Satu email verifikasi akan dihantar ke email anda dan gunakan kod verifikasi tersebut pada laman pengesahan verifikasi ini. Sekiranya sudah selesai, tekan pada butang continue. Akhir sekali, anda akan menerima satu lagi email pengesahan dari Puspacom di mana dalam email tersebut mengandungi kod janji temu anda. Simpan butiran janji temu ini dan pamerkan kod janji temu ini kepada staf di sana nanti untuk tujuan pengesahan. Sebagai peringatan, anda dikehendaki untuk mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, pemeriksaan suhu, imbasan kod MySejahtera dan penjarakan fizikal 1 meter semasa urusan di kaunter nanti. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!